Terima kasih untuk Fanani Ayub yang telah mempromosikan ayam Keprabon Express saja. Thank you so much. Kembali lagi dalam channel Fanani Ayub. Kali ini aku mendapatkan gratisan dari ayam Keprabon Blenger Yogyakarta. Nah, ceritanya kayak gini guys, aku mendapatkan ayam Keprabon ini gara-gara aku mengikuti kuis bersama temen aku yang menjadi kameramen. Karena kesenangan kita berdua yang ikut foto-foto gitu, dan kita memenangkan 2 voucher sekaligus. Nah, gimana keseruannya kita makan dan review tentang ayam Keprabon ini? Saksikan video ini sampai akhir ya. Ini makanannya sudah datang. Mari kita icip-icip bersama-sama ya. Gimana rasanya ayam Keprabon ini? Oke, ini ada semacam kayak telur dan mozzarella. Tapi aku nggak tahu rasanya gimana. Kita akan coba dulu ya. Kayaknya campuran antara telur dan mozzarellanya itu terasa banget. Dan pastinya ada ayam gebreknya di kanan. Ini adalah simbolnya dari ayam Keprabon, ayam geprek. Katanya sih kalau level 1 itu 4 cabai. Aku hanya bisa di level 1 karena aku nggak terlalu suka pedas. Nah, kita coba dengan nasinya gimana rasanya. Ternyata yang tadinya pedasnya itu berasa, setelah pakai nasi itu menjadi pas. Nah, bagaimana dengan timun dan ayamnya kita campur? Makin sedap, enak. Pokoknya ayam Keprabon itu gak ada nomor 2-nya. Enak banget. Baru kali ini aku merasakan ayam enak ini. Ada ayam mozzarellanya dan ayam geprek dicampur ayam mozzarella gitu. Guys, telah menonton video aku dari awal sampai akhir, dan jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih banyak. Gratisan dari ayam gebleng.